Orang yang kita tunggu-tunggu dah pun tiba. Terima kasihlah Cik Fatimah datang ke bilik siaran ni, Dr. Fatimah. Ya, apa khabar semua? Itulah kesyariaan Dr. Fatimah Lateef kita, ya. Susah nak buat temu janji dengan anda. Sibuk sangat, ya? Memang sibuk. Tapi ini special, kan? Pak Hafiz. Kita pernah jumpa untuk satu pertemuan di acara memasak anjuran manja dulu, ya. Dan saya dapat tahu, Dr. Fatimah ni kalau masak tak gunakan garam langsung. Tak gunakan garam, tak gunakan oil atau minyak. Tapi minyak zaitun pun tak boleh pakai. Minyak zaitun ada di rumah tapi minyak lain tak ada. Jadi sup-sup je lah anda makan? Tak ada. Saya masak nasi biryani pun ada tapi tak pakai minyak, ya. Tapi tak selalu nasi biryani, sekali je lah. Hari-hari ke? Bila senap, bukan hari-hari. Tapi apa yang saya nampak di depan saya ni, satu figure yang fresh, segar, walaupun sibuk kerja-kerja di hospital di bahagian A&E. Memang dari bahagian trauma dan kecemasan. Dan saya juga banyak mengajar di universiti, di Duke Medical School dan sebagainya. Tapi kita harus selalu ceria. Penampilan tu memang penting, ya. Ini penting untuk menjaga kestabilan mental, ya. Dan anda juga sibuk bertemu rakyat juga setiap malam. Macam mana bagikan masa tu, doktor? Membagikan masa adalah suatu yang perlu disiplin yang kuat, ya. Dan kalau kita ingin membuat semua yang ingin kita lakukan, kita harus mempunyai disiplin yang kuat untuk membahagikan masa lah. Dan mengurus masa dengan baik, ya. Memang betul. Dan khabar, kita pernah tengok juga Dr. Fatimah menari, ya, dari acara-acara di dengan masyarakat. Hip-hop. Dengan Zaki, apa, Encik Zaki kita, dengan Michael Palmer. Ramai, saya ingat lagi, ya, Dr. Fatimah bukan main lagi hip-hop. Kena praktis lah. Hari ini ada cabaran tau. Cabaran dari AP kita. Encik Zaki Muhammad kata, suruh Encik Fatimah nyanyi lagu dangdut, dia boleh. Kalau ada perkataan-perkataan yang harus dinyanyikan, boleh jugalah try, ya. Kita cabar Dr. Fatimah, ya. Jadi kalau ada soalan, silakan anda boleh SMS ke 72346 dengan kodnya GLAM, kata doktor. Apa pun soalan, I jawab, no problem. Betul? Memang betul. Okay. Dan saya cuba cari juga lagu favorite anda. Lagu Syarifah ni tak ada dalam simpanan. Lagu Raya je ada. Okay. Jadi kita fikirkan lagu lain lah, ya. Boleh. Saya dengar selalu contemporary music. Itulah diriah ni, ya. Tapi kalau secara pribadi, apa yang ada dalam kereta anda tu? Dalam kereta saya, lagu-lagu. CD-CD apa? CD Celine Dion. Oh, Celine Dion. Sebentar lagi. Okey, Dr. Fatimah. Lagu-lagu Celine Dion dalam kereta anda. CD-CD apa lagi dalam kereta anda selalunya? Saya dengar lagu pop rock, ya. Lagu Michael Jackson. Katy Perry. Katy Perry. Lagu mana satu Katy Perry? California Girls ataupun Fireworks. Boleh tahan Fireworks. Lagu tu beri motivasi, ya. Oh, anda suka lagu-lagu beri motivasi, ya. Kalau lagu metal? Tak sangat. Headbanging? Ya. Tak ada. Okay, bagaimana anda selalu hilangkan stres? Maklumlah kalau di hospital tu kan, stres, tahap stres itu tinggi sangat. Macam mana? Kalau di hospital, ya, memang saya tak terasa stres. Sebab kenapa? Terlalu banyak pasien-pasien sakit. Jadi kita ada tugas yang harus dilakukan. Jadi terus fokus dan lakukan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau pulang ke rumah untuk di-stress, kadang-kadang berlari-lari, ya, lari anak, jogging. Sebab saya ni suka berlari, baca buku. Daerah mana kalau selalu lari tu? East Coast Park. Kalau nampak Dr. Fatimah kan, bolehlah lambai-lambai, ya. Memang ada ramai. Yang saya dapat tahu juga, anda ikuti banyak acara marathon di seluruh dunia, ya. Itu menarik. Apa yang mendorong anda untuk ikuti acara marathon ni? Ya, dulu, ya, selepas sekolah, tak ada bikin exercise apa-apa. Jadi put on weight lah. Jadi dulu anda seorang pelajar gemuk. Bukan gemuk banyak, gemuk sikit lah. Tapi sebabkan itu, saya terus menggayakan hidup sihat dan berlari-lari atau jogging. Dan terus minati marathon. Dan sehingga sekarang, telah berlari 15 marathon penuh di seluruh dunia. New York Marathon, Cincinnati, Los Angeles dan sebagainya. Selain dari untuk mengamalkan gaya hidup sihat, apa lagi yang mendorong Dr. Fatimah untuk terus ikuti acara marathon ni? Dia ada satu tarikan, ya, berlari ni. Kalau kita macam tak lari satu hari, kita rasa tak sihat. Betul. Rasa macam tak berguna, betul, eh? Memang ada hormon-hormon dalam badan. Hormon apa yang dikeluarkan kalau kita berlari tu, eh? Endorfin. Endorfin. Yang membuat kita rasa high. Ya, macam over the top gitu, eh? That's why. Itu dapat kita rasakan kalau kita yang biasa lari itulah. Kita lari macam tak guna hidup ni, eh? Rasa macam tak sihat gitu. Betul, eh? Dan anda tadi beritahu saya tentang latar belakang keluarga anda. Waktu kecil anda tak begitu mampulah untuk ikuti kelas piano ke kelas ballet ke
Susah ke dari keluarga yang susah ke, Dato' Fatimah? Boleh tahan lah ya, tapi kita tidak ada wang yang lumayan. Jadi wang yang ada ya, kita harus jimat cermat lah. Sikap itu dipupuk sejak kecil hingga ke sekarang ini. Jadi anda tahu menghargai wang lah ya. Apakah perkara yang paling mahal yang anda pernah beli itu? The most expensive thing that... adalah kereta, rumah. Itu semua orang harus bayar. Tapi anda kereta jenis apa? Beli cash lah. Tak boleh pun beli cash kalau kereta jenis apa anda pandu? Saya pandu kereta Lexus. Jangan bilang nombor takut dia cakap pula. Kalau rumah tu apa anda suka menghias rumah? Ya, memang saya suka dan saya juga suka memasak di rumah ya. Anda seorang nak masak apa? Masaklah macam-macam, kena makan kan. Tadi kalau orang single ni kita beli di luar aja tak payah masak. Saya tak selalu makan di luar, tetapi kalau ada majlis-majlis ya sebagai anggota parlimen dan sebagainya terpaksa pergi, saya makan sedikit saja. Apa yang anda makan tu? Apa yang anda masak dan makan tu? Oh, kalau kat rumah saya selalu masak berbagai jenis makanan, Italian, sandwiches, makanan-makanan Melayu jugalah, nasi biryani saya. Yang tak pakai minyak ya. Wah, bagus ya. Semua anda masak sendiri ya. Tak ada pembantu di rumah? Tak ada. Kemas rumah semua anda buat sendiri? Buat sendiri. Superwoman ya. Kalau macam tengah-tengah malam, lap-lap tingkap, cuci toilet, ada. Ini satu yang terapeutik ya. Alih-alih kalmari ada waktu malam? Tak ada. Takut neighbor marah nanti. Okey, itu tentang Fatimah. Tapi kita nak tahu jugalah perjalanan hidup anda waktu kecil hingga jadi seorang yang berjaya anggota parlimen ya. Dulu antara kepayahan anda sewaktu kecil tu yang anda masih ingat sampai sekarang. Ya, memang ibu bapa saya memberatkan pelajaran ya. Walaupun kami dari keluarga yang tidak begitu senang. Jadi pelajaran adalah suatu yang penting dan pelajaran duniawi dan juga ukrawi lah. Kena pergi kelas mengaji, balik sekolah dan sebagainya. Dan kalau ibu saya tu dia suri rumah. Kalau balik sekolah dia selalu meneliti homework-homework kita ya. Garang lah ibu anda. Garang juga. Dia lebih garang dari bapa. Dia seorang suri rumah tangga sepenuh masa lah jadi Dato' Fatimah pandai mengaji juga Pandai. Kata 3 kali. 3 kali. Siapa nak jawab tu? Kita masuk lagi bersama Hafeez Glamour di Go Glam di RIA 89.7 FM bersama tamu saya AP yang terpaling banyak RC Marine Parade Dr. Fatimah Lateef. Doktor, saya dah tengok profil anda dari sekolah rendah sampailah ke pengejayaan tinggi. Anda memang terror lah doktor. PSLE sekolah CHIJ Upper Estate. Kemudian peringkat O anda ke CHIJ Katong. GCE anda ke Temasek Junior College. Ini sealiran dengan bos saya ke Zaki Halim, Temasek Junior College ni. Dulu pergi sekolah ya di daerah dekat rumah lah ya. Jadi in the eastern part of Singapore. Oh, anda tinggal di bahagian timur lah ya. Sebab apa? Tak mau membuang masa naik bas lama-lama dulu. Tapi kalau naik bas lama-lama boleh baca buku Tertidur. Betul, tertidur. Ya, itu yang berlaku pada saya juga. Kemudian anda ke NUS, okey, pengajian kedoktoran. Lepas tu anda ke luar negeri, ke Edinburgh untuk pengajian dan teruskan pengajian dalam bidang kedoktoran juga ya. Jadi di sekolah tu anda seorang murid bagaimana ni? Saya selalu pendiam. Memang saya seorang pemalu ya. Selalu duduk di belakang sebab saya juga tinggi ya. Oh, paling tinggi di kelas. Dan diam dan selalu membaca buku dan pay attention. Wah, patutlah ya. Jadi buku-buku apa yang doktor baca? Selain dari buku sekolah, saya baca buku berbagai jenis ya. Sehingga sekarang ni saya sampai menjadi anggota parlimen, setiap 2 minggu pergi ke library, National Library. Oh, masih kalau, lagi. Kalau rakyat jumpa macam penduduk-penduduk Geylang Serai jumpa, mereka bilang, tak tahu AP pergi ke library baca buku. Tapi memang tabiat membaca ni adalah suatu yang baik sekali. Dan sehingga sekarang kalau ada masa ya, walaupun beberapa minit selain daripada duduk nonton TV, saya selalu membaca. Dan paling baru buku apa yang anda baca? Buku tentang servant leadership. Tentang kepimpinan. Anda baru pulang dari khusus kepimpinan di mana tu? Dari Boston, USA. Untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih berkaliber lah ya. Yalah, kita belajar ya. Masih lagi belajar. Hayat. Betul ya. Ini satu soalan kiriman di ruangan Facebook. Cik Zainal tanya, selamat selamat petang doktor. Okey, pertanyaan saya, doktor suka dengan ria ke warna? Soalan apa ni? Kata belah pagi tak nak jawab. Okey, teruslah. Terus terang aja.
Ya, memang kalau ada waktu ya, saya dengar kedua-duanya sekali. Satu hari Ria, satu hari Warna. Itu dia. Station kat kereta, radio kat kereta tu dijadualkannya hari ini Warna, esok Ria. Oh, nak tahu apa perkembangan masyarakat lah ya. Soal biasa Ali tanya, selamat petang Hafiz dan juga Dr. Fatimah. Saya suka dengan Dr. Fatimah Lateef ni tau. Walaupun saya tak pernah bertemu dengan dia, saya kagum dengan apa yang dia lakukan untuk masyarakat secara umumnya. Terima kasih doktor. Itu je nak berikan satu pengiktirafan lah pada anda. Terima kasih ya, sama-sama. Kita selalu cuba bekerjasama dengan rakyat dan semua yang ada untuk mempertingkatkan orang ramai dan kehidupan mereka. Okey, ada seorang yang mengenalkan nama di Facebook, nama macam nama lah ni bidan kampung. Selamat petang doktor. Di sini saya nak tanyalah satu soalan. Cipu Mas, harap doktor boleh jawab lah ya. Tanpa ada rasa berat gitu nak jawabnya. Okey, doktor pernah tak bercinta? Sampai umur saya sekarang ni memang pernah lah ya. Ini soalannya doktor kata tak kisahlah, tanya je lah apa-apa. Memang pernah lah. Dia berani tanya bidan ni, maklumlah dia menyambut bayi kan. Dia tak terlintas ke nak berumah tangga? InsyaAllah kalau ada yang sesuai, tengoklah ni masa-masa hadapan ke. Tapi saya rasa untuk mendapatkan jodoh untuk doktor susah juga kerana anda berpendidikan tinggi, seorang anggota parlimen ya. Jadi ciri-ciri bagaimana yang anda nak cari tu? Saya memang terbuka ya. Kalau lelaki yang berpengalaman dan berpendidikan, mempunyai minda yang terbuka, saya okey juga. Tapi orang itu harus dapat menerima saya sebagai siapa saya ini dan berkebolehan tinggi, anggota parlimen, doktor dan sebagainya. Saya memang minda terbuka lah ya. Apa kata kalau marrying down? Okey tak? Okey juga. Kalau dah cinta boleh kan? Cinta tak mengenal usia, tak mengenal batas ya. Orang suka bolehlah ya. Tapi orang itu harus okeylah, cakap terbuanglah. Orang itu harus sama pendidikannya atau macam mana? Tak kira lah. Atau lebih rendah pun tak kisah, tapi harus boleh dapat ada persefahaman dan minda yang terbuka dan boleh menerima saya. Oh, kalau kita banyaklah masuk meminang ni doktor. Tengoklah. Okay. Kalau ada yang sesuai. Bagaimana nak memohon tu? Isi borang ke doktor? Tak adalah, tak so formal. Okey, jadi kalau masa-masa lapang tu Dr. Fatimah ke mana aje? Untuk suka, untuk diri sendiri. Ya, saya suka travel ya. Memang melawat negeri-negeri di dunia ini, banyak sekali tempat yang telah saya pergi seperti membuat kerja-kerja kemanusiaan dan juga holiday macam Galapagos Islands, Africa, mountain climbing. Saya selalu panjat gunung. Wah, lasak ya. Dan antara negara-negara yang telah anda kunjungi, satu negara yang betul-betul meninggalkan kesan? Semua negara meninggalkan kesan yang besar. Tapi yang paling saya minati sekali ialah Galapagos Islands. Kenapa? Sebab di situ tak banyak orang tinggal dan masih dalam cara naturalnya ya. Dan kita ada macam tortoise yang besar dari masa-masa Darwin dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu yang meninggalkan kesan yang baik sekali kepada diri saya. Dan anda banyak melakukan kerja-kerja sukarelawan, mesti relief dan sebagainya. Apa yang mendorong Dr. Fatimah untuk melakukan kerja-kerja sukarelawan ni? Yalah, memang dari kecil ya, saya menjadi seorang sukarelawan ataupun volunteer. Dari umur belasan tahun, membantu bapa saya membuat kerja-kerja RC dan sebagainya. Dan selepas itu, setelah menjadi doktor, kita mendapat satu wadah yang lebih besar sebab ada kebolehan dalam bidang medicine ataupun perubatan. Dan sebab itu, saya selalu membawa tim-tim Singapura untuk membantu dalam misi-misi kemanusiaan seperti di Afghanistan, Pakistan, Indonesia, Afrika dan sebagainya. Banyaklah negeri ya. Dan selalu kita dapat mempelajari berbagai macam tentang kesusahan, kesengsaraan dan sebagainya melalui ekspedisi-ekspedisi seperti ini. Saya ada seorang teman lah, wartawan juga ya. Kalau dia kena pergi Afghanistan, ibunya takut. Jangan pergi, takut nanti kena tembak dah. Bagaimana dengan doktor? Ya, memang kali pertama saya pergi ke Afghanistan, ibu saya fikir macam saya ni tak betul ya. Buat keputusan nak pergi ke Afghanistan masa itu ada peperangan lagi dan dia memang menangis-nangis dan susah hati ya. Tapi sekarang selepas dekat 15 tahun saya melakukan kerja-kerja seperti ini, dia macam okeylah pergi. Dia tak kisah lagi ya. Dia memberi sokongan. Tapi pernah tak Dr. Fatimah mengalami saat-saat cemas di mana peperangan itu begitu genting sekali, anda harus lari dan sebagainya? Memang sebab di daerah yang ada peperangan, memang ada anggota-anggota army, polis dan sebagainya, dan mereka membawa gun ya, machine gun yang besar. Saya pun tak tahu model apa, tapi kadang-kadang kita berjalan, mereka menunjukkan senapang ini kepada kita dan sebagainya. Memang cemas pada masa-masa itu. Tapi kita membaca doa lah ya. Dan kita, doa apa tu?
doa Ayatul Kursi. Ah, dengar tu. Jadi saya nak tanya duga aja. Okay. Dan sebabkan fokus kita kepada kerja, menyelamatkan nyawa orang dan sebagainya, kita terus lakukan. Ah, itu dia semangat seorang wanita ya, Sri Kandi Fatimah Lateef, itu dia. Dan kita nak tanya tentang fashion pula lepas ni, doktor ni bergaya lah sekarang ni. Yang dia terpengaruh Michelle Obama ke, Michelle ataupun Victoria Beckham ni. Sebentar lagi.